Semua mesti ada hikmah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Misale mas-mas ini kadung seneng karo arek wedok, wis hampir deal oke. Meros robot dilamar wong liya. Dilalah wong tuane ketara rada matre pisan. Akhire sing diterima wong anyar sing rada sugih iki. Jane lawur. Coba segera berpikir pun mboten napa-napa Gusti. Semua dari panjenengan, semua milik panjenengan. Saya dengan dia kemarin juga enggak sambung, enggak kenal. Kamu juga ya Allah yang menyambungkan, mentautkan hatiku dengan hatinya. Kalau sekarang juga kau cabut itu, kau putus itu, kulo derek Gusti. Kulo pasrah. Kulo ikhlas. Engkau yang punya hati, engkau yang mentautkan hati, dan engkau pula karena hikmahmu yang memutus apa hubungan apa gitu jenenge hubungan asmaran. Kulo ikhlas Gusti. Katimbang kulo kehilangan cintamu, mending kulo kehilangan cintanya enggak apa-apa Gusti. Daripada ngotot menjaga cintanya orang itu dengan cara harus kehilangan Allah. Karena kadang-kadang enggak mau kehilangan kekasihnya sampai neng dukun-dukun. Akhirnya syirik. Dan kalau sudah syirik, kehilangan Gusti, Gusti Allah. Iman. Nek wong iman saged baru rawuh. Kehilangan calon tetap ikhlas. Larang Gusti Allah timbang wong niku wau. Jenengan dibuat melek karo Gusti Allah. Diwai weruh. Orang yang awalnya kelihatan baik-baik, kelihatan solihah, sing lanang juga kelihatan solih. Akhirnya karena solihahnya, zaman pun mau. Ternyata belum sampai nikah, dia sudah beralih cinta pada orang lain yang lebih kaya. Berarti sejatinya karakter orang itu karakter matre, moto duiten. Golek dadi bojomu ngentek-ngenteki bondomu. Dibuka sekarang sifat jeleknya dengan cara ngelio, apa ngelio itu? Beralih ke orang lain yang lebih kaya. Itu malah menguntungkan sampean. Ndah neyo, andai tetap ditutupi karakter jeleknya itu, akhirnya benar-benar nikah dengan sampean. Setelah nikah dengan sampean dan karakternya matre moto duiten dintei sampean. Bondomu sembarang setelah tek digugat di pengadilan cerai. Nemen sampean. Kadang-kadang sedikit ada musibah itu bukan Allah itu zalim pada kita, bukan. Itu dalam rangka menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Nuluh. Ojo ngamuan. Nanti selamat nih ngamuk, jadi orang goblok. Sakit gak? Ojo nesu. Ojo ngamuk. Ngamuk.